Kunjungan spesifik terkait dengan masalah limbah, terutama limbah B3. Ini merupakan hal yang konsen untuk segera kita selesaikan, terutama dari teman-teman asosiasi perusahaan-perusahaan sipyar, karena ternyata mungkin ada beberapa regulasi-regulasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh rekan-rekan asosiasi ini untuk masalah penyelesaian limbah, karena limbah ini kalau nggak diselesaikan dengan sempurna akan berpengaruh kepada tata kota, kepada kesehatan dan yang lain-lain. Tentunya itu yang saya sampaikan. Jadi kunjungan dari Komisi 7 DPR RI ini sangat bermanfaat, dan tentunya beberapa instruksi, arahan dan petunjuk yang diberikan ini segera bisa kita tindak lanjuti. BP Batam dan pemerintah kota juga akan mengawal hal tersebut agar para tenan-tenan, para perusahaan-perusahaan ini akan bisa mengikuti pengelolaan limbah dari mulai pengumpul, kemudian pemanfaat dan pengolah ini akan bisa dilakukan. Karena regulasinya ada, kita memang harus mengacu dari regulasi yang ada. Jadi sementara itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, kami dari DPR RI Komisi 7, dan samping itu juga saya sebagai Ketua Panja Limbah dan Lingkungan, kami melakukan kunjungan ini ingin melihat regulasi perusahaan-perusahaan yang penghasil maupun pemanfaat maupun pemusnah ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami berharap pada pemerintah BP Batam dan pemerintah Kota Batam maupun provinsi ikut serta untuk memantau dan melihat regulasi ini dengan baik, karena ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami berharap aturan ini bisa dijalankan sesuai Undang-Undang 32 2009. Ini yang harus kita jaga dan kita pelihara, menurut saya itu.